Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin bersama dengan rombongan dalam rangka safari Jumat berkunjung ke Masjid Nurul Iman, bangunan desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Langkat turut didampingi oleh Kasubag Humas Polres Langkat, Kasat Binmas Polres Langkat, Kapolsek Padang Tualang, Kasat Lantas Polres Langkat, beserta Kasubag Dal Ops Polres Langkat. Dalam giat ini, Kapolres Langkat yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat menyampaikan ceramah yang berisikan sikap muslim terhadap agama Islam. Kegiatan acara safari Jumat tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR dari fraksi PAN Antoni Ginting, pengurus Masjid Nurul Iman, serta para jamaah. Setelah sholat Jumat selesai, kemudian dilanjutkan dengan ikrar anti hoax oleh para jamaah, dan Kapolres Langkat memberikan bantuan bingkisan kepada keluarga yang kurang mampu berupa sembako yang diantar langsung oleh Kapolres ke rumah masing-masing penerima bantuan tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.